Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah wa alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insurah wa zawajidna wa tawakkal ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Jadi para tuan guru yang saya hormati, para satis dan juga masyarakat, ananda para pelajar terlibat dan seluruh jemaah hadirin hadirullah, khusus ananda Ustaz Syafuddin yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala banyak nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling unggul adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan keselamatan. Kedua adalah nikmat kesehatan. Semoga sehat kita jaga selalu sehingga prima kita bisa hidup sehat sampai bulan Ramadan dan seterusnya, Ramadan dan seterusnya sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu serta jemaah, menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Sudah Rasulullah berikan patokan akhob pada kita awaliyah yang kita harus wajib belajar. Ibu-ibu terutama dengan terbalik oleh dulu sangat berjasa al-umum madrasah berguna inna ia tak sekolah anak pada dulu ampun pintar anak jari tugasi inna tugasi ibu. Jadi sejak awal ini mulai sampai ulama menyatakan latihlah anakmu 20 tahun sebelum lahir anakmu sudah dididik. Bagaimana bisa kita didik anak 20 tahun sebelum lahir? Artinya calon pasangan harus kita cari. Calon sekajian penari, sekajian teman penari, anak 20 tahun berikut tanggal lahir buat kita carikan ya calon. Calon cair, calon istri, ya calon nanti bagus. Kalau berjodoh hendaklah pilih yang tinggi moral, keturunan bersih. Jangan hanya memandang gaji, memandang titel, buka dan itu bahasa dalam wasiat. Jadi kalau sudah bapak ibu bagus, kita tidak ragu-ragu menjadilah anak-anak yang baik. Insya Allah. Imam kita, Imam Mujahidullah, Imam Syafi'i, beliau dari sejak kecil sudah ayahandanya meninggal dunia. Saya pelihara, saya jaga ibu. Beliau menuntut ilmu dengan sangat sederhana. Bahkan si nyatet di narak pompen, majlis si nulis mencari tulang-tulang muntir serta terkeh ye termorek-morek. Kertas burang yang dibuang oleh perawi itu terbayang mencatat sampai penuh di pondoknya beliau. Kemudian beliau saat belajar muwatta di Imam Malik, beliau diusir oleh Imam Malik karena tidak punya kitab. Apa kata beliau? Habis tu ala zarikal bin sampul dewek apa di luar kepala. Beliau meminjam kitab sebentar, ya, semendak sehingga kitab isi apa. Ya, sekarang kitab muwatta niki ibu-ibu dalam sekat anak panggung terang kitab niki meledak anak. Si keramat Imam Malik itu adalah hadis yang paling baik. Ya, komentar para ulama. Jadi Imam Syafi'i dia jauh kitab disuruh pergi oleh Imam Malik. Tapi dia hafal, hebat, fasih ta'an.
lalu beliau disuruh ke depan. Akhirnya Imam Syafi'i jadi ulama terbesar. Di saat pulangnya, setelah selesai berpendidikan, selamantuk bahasa Jidri, wasa ulik, kejar isi berbagai macam fasilitas, uang-uang banyak, sampai sembako banyak banget, ya. Hampir datang di rumah beliau, beliau kirim utusan, minta izin ibunya, beliau pulang. Ada utusan ke Gedeng, badan ibu beliau. Tapi bahasanya pun, tapi Isai, Dinder, saja. Sekatnya dijual, dilari Imam Syafi'i mau pulang ke Bunda. Imam Syafi'i Isai, Dinder, Syafi'i ya boleh. Oh, namun jauh kepen, namun aras setalen jauh boleh kepen, tidak boleh masuk di rumah ini. Beliau kebetulan banyak uang saat itu diberikan merantani ki warabai salah setelah PKP arah sedikit dua ki arabai ini Ustaz Syafuddin jadi arabai yang beliau kirim dijen tahun lama mujahid samarari jatuhnya dasan porto ya ya ini pan tahun Isak tahun Ilyas 10 tahun di Mekah dia. Waktu berangkat di Nara setalen-talen si kemimpinan dia setia. Sampai meton keadaan di Mekah dia. Lembaran selatan si Umi ya, Kepeng Adian. Setalen-talen di Nara tepi kanan. Setalen terjun. Sekadar jadi apa Tuhan? Dia bayi waktu sah. Ya Allah Umi. Ya, waktu saya ke Parut, kalau Nabi Parut, Nabi Parut, dia erolah dari tempat ini kini, dia mengembar di pabrik. Assalamualaikum, kepada si kakak di Mekah, siap siwa jute doang, sedang rongkos buik, kriminal, dalam buik, rongkos kapal, mau kena kepeng itu padahal haji, deh, wajute, enggak di baru-baru, wah, maka mengambil pono, tidak bisa. Harus siap 19 juta. Bulat tak berangkat. Ya. Bulat tak berangkat. Kemis, rambut yang adakan itu habis sana. Okay. Tahun ini tak kurung warohan. Empuh kanak-kanak musola, wajib. Koyaan telok pada-pada yang setowek. Ya. Dan pun kanak-kanak kudik-dik tiur erah si tolak si tolak setoi ibu ni tiur tanun atau di sekarang kanak. Pak Prabowo Sami sampunan dan salam berkuasa pin mendahar diri kami. Terus sekali kita jamaah lagi nas desa menang atau mau jadi seharusnya setelah kita sholat asar berdoa.